Bapa suspek kes pembunuhan Nur Farah Kartini Abdullah tidak bercadang mengambil tindakan undang-undang, susulan penyebaran maklumat siasatan termasuk gambar anaknya berserta komen berbau cacian. Petani berusia 64 tahun itu berkata, dia ada terbaca pelbagai komen terhadap anaknya dan berharap orang ramai menunggu sehingga siasatan kes selesai. Namun saya rasa tidak perlu nak ambil tindakan undang-undang, kerana yakin semua kejadian atas kehendak Allah. Setiap perbuatan ada balasannya, buat baik dapat baik dan sebaliknya, itu saja saya nak cakap, katanya ditemui di rumahnya di Sungai Rambai pada Khamis. Sebagai bapa katanya, dia lebih mengenali anaknya yang disifatkan sebagai amat berdisiplin dan suka bergurau. Siapa yang tidak sayang anak, dan pada saya tiada yang pelik mengenai perangainya. Saya tidak pernah didik dia yang bukan-bukan, apa yang berlaku ini adalah atas dirinya sendiri, berani buat berani tanggung. Namun saya kena tabah, dan berbuat seperti tiada apa yang terjadi untuk terus bekerja, takdir penentu segalanya, apa saya nak buat, perkara terjadi bukan di depan mata dan boleh saya halang, katanya. Menurutnya, anak ke-8 daripada 10 beradik itu mempunyai minat sama dengannya, iaitu berkebun dan aktif menanam pokok dan sayur-sayuran di balai tempat bekerja di Perak. Malah dia juga merayau ke merata tempat, termasuk di kampung orang asli dan membelikan saya benih anak pokok pisang. Jika dia bercuti pula, laman rumah kami akan bersih, dan dia akan memarahi adik-beradik jika melihat sampah atau barangan bersepah di persekitaran rumah, katanya sambil memaklumkan suspek rapat dengan arwah ibunya, yang meninggal dunia pada Ramadan lalu. Ditanya mengenai keadaan menantunya dan cucunya yang berusia 8 bulan, lelaki itu menegaskan mereka dalam keadaan baik. Saya difahamkan malam tadi polis membawa anak saya ke rumahnya di Bukit Katil, dan dia sempat membuat panggilan video kepada saya. Selain itu polis juga memeriksa dan mengambil telefon bimbit isterinya untuk siasatan berkaitan, termasuk mesej dihantar wanita itu, dakwanya. Katanya, keluarganya juga sudah melantik peguam dari Selangor bagi mewakili anaknya, dalam siasatan dan perbicaraan kes itu kelak. Sementara itu seorang penduduk berkata, sepanjang mengenali suspek lelaki itu disifatkan seorang yang baik dan lemah lembut. Saya bukan nak bela dia, tapi kami penduduk kampung yang rapat dengan bapanya amat terkejut, selepas mengetahui dia ditahan reman bagi membantu siasatan kes pembunuhan, apapun kami serahkan kepada pihak polis jalankan siasatan, katanya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.